Halo Gan, ketemu lagi dengan saya, Toko Viro. Kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana kalau kita menggunakan modem Aquila Mac atau Aquila Slim tidak restart-restart ketika kita menggunakan atau memakai kartu Telkomsel. Ini saya coba pakai kartu Telkomsel dan kondisinya restart-restart terus. Bisa kita ganti APN-nya menjadi manual karena tipe Aquila ini tidak bisa menggunakan APN otomatis ya sekarang. Oleh karena itu kita coba mengganti APN-nya menjadi APN yang manual. Oke, langsung saja masuk ke HP yang disambungkan ke modem atau yang sudah terhubung ke modemnya ya. Oke, sekarang kita bisa setting modemnya terlebih dahulu. Bisa menggunakan handphone ataupun laptop, menggunakan wifi ataupun kabel data jika menggunakan laptop. Tadi untuk kartu yang ada di modem bisa dilepas terlebih dahulu biar saat kita setting modemnya tidak restart-restart ya. Setelah kartunya dilepas, modemnya bisa dinyalakan kembali. Kemudian setelah nyala, kita konekkan handphone kita ke modem. Jika sudah tersambung, kita masuk ke Chrome atau browser. Untuk kanan atas ada 3 titik, itu bisa dipilih. Bisa kita centang ubah situs desktop atau tampilan desktop biar terlihat semua nama dan password wifi. Masukkan admin passwordnya, admin seperti biasa, kemudian login. Setelah login kita pilih menu setting ya, geser ke kanan, kita pilih network setting, kemudian pilih dial up setting yang ini atas, geser ke kiri. Untuk defaultnya ini one connection mode nya otomatis. Karena kita menggunakan APN manual, kita bisa centang yang manual. Setelah itu apply. Setelah kita apply, pilihannya sudah manual, geser ke kanan, pilih network setting lagi, kemudian pilih APN yang ini, geser kiri. APN-nya kan masih auto, statusnya enable. Kita pilih disable dahulu. Setelah pilih disable, apply dulu untuk memunculkan APN-nya. Di sini untuk profile name-nya kan hanya satu ya, internet defaultnya. Sekarang kita tambahkan. Pilih add. Untuk namanya tidak bisa diganti ya, pasti nanti PDN2. Yang diganti bisa username, kita isikan internet, passwordnya juga sama internet, APN-nya juga sama internet. Kita bisa pasti-pasti juga copy, pasti bisa.
tapi tipenya bisa IPv4 atau saya pilih yang IPv4 V6. Setelah diisi, jangan lupa di OK. Setelah di OK, ini maka untuk profil name-nya ada dua. Sekarang kita pilih yang VDN2 yang kita buat tadi. Nah, username, password, APN, internet semua. Kemudian juga untuk APN-nya disable. Lalu kita pilih apply. Setelah kita pilih apply, maka untuk settingan APN yang ada di modem Aquila Mac bisa menggunakan kartu Telkomsel tanpa restart. Sekarang kita coba dulu ya, kita logout dulu, kita masukkan kartu ke dalam modemnya dahulu, kita coba tes. Setelah kita ganti APN-nya tadi menjadi manual, coba masukkan kartunya lagi ke dalam modemnya. Kita lihat apakah restart atau menyala terus. Kita lihat masih tetap menyala. Nah, pasti masih menyala. Restart lagi ya. Intinya, jika menggunakan modem ini, APN-nya harus diisi manual, tidak bisa menggunakan APN otomatis sekarang. Sudah, sampai di sini dulu ya. Selamat berkarya. Terima kasih.